Sepertinya ada anak burung yang jatuh. Yuk kita ke sana. Tuh, kasihan anak burung itu. Ia kelihatan kedinginan. Bagaimana kalau aku bawa pulang saja? Buat apa? Kupelihara di rumah. Emang kamu nggak repot jika ngasih makannya? Iya. Ntar kalau mati bagaimana? Kamu kan gak seperti induknya yang paham bagaimana cara kasih makan anaknya. Ya sudah, kembalikan saja ke atas. Itu induknya sudah menunggu. Biar aku saja yang mengembalikan ke atas. Tapi pohonnya licin, Far. Enggak apa-apa, kan aku coba. Ya sudah, hati-hati saja. Tapi bagaimana ya cara bawa burungnya? Iya ya, bagaimana caranya? Bagaimana ya? Pakai kantong plastik saja. Hah? Wah, ide yang bagus. Iya betul, sarangnya masukin ke kantong plastik lalu diikat di celana. Nah, udah deh. Sekarang tinggal diikat di pinggang Fari. Dah cukup. Nah, sekarang kamu sudah bisa naik ke pohon tersebut. Wah, kalian memang teman-teman yang hebat dan banyak akal. Hei. Ya sudah, tolong bawain tasku ya. Aduh, sakit. Awas teman-teman. Awas. Aduh, si kamu Fahri. Maafkan aku teman-teman, kalian gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok, tapi kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu kita mulai lagi. Iya, ntar keburu hujan. Awas, hati-hati, Par. Beres, kali ini lebih hati-hati deh. Sip, awas, licin, hati-hati. Awas, Par, hati-hati. Awas, Far, hati-hati. Iya. Nah, sebentar lagi kamu akan ketemu bapak ibumu. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh lagi. Nah, itu bapak ibumu datang.
Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Syukurlah kalau gak apa-apa. Kalau begitu buruan pulang yuk. Ayo cepat pulang. Kayaknya kita bakal dimarahin sama mama deh. Bilang saja kalau kita dari menolong anak burung. Iya, yang penting kita jujur apa adanya, tapi... Wah, rupanya mendung datang lagi nih. Buruan yuk, sampai ketemu besok ya. Ya, yes, sama-sama. Mamamu marah nggak kalau bajumu kotor kayak begitu? Ya iyalah. Kok kamu kelihatan tenang saja? Yah, mau gimana? Kotor gini juga buat kebaikan. Iya deh. Aku pulang duluan ya. Sampai besok ya. Iya, dah. Mama, mama, tolong bukain pintu. Hah? Fari, kamu habis dari mana? Kamu kenapa sampai bajumu kotor begitu? Anu mah, tadi Fari habis menolong anak burung yang jatuh dari pohon. Terus Fari kembalikan lagi ke atas pohon. Tapi turunnya Fari malah merosot. Pohonnya licin mah. Maafkan Fari ya mah. Ya sudah, gak apa-apa. Tapi lain kali lebih hati-hati ya. Iya mah. Terima kasih.